Menangkan barangnya dah sampai. Okey. Hai, kotak dia RODE. RODE ni mikrofon. Eh, tapi aku bukan order mikrofon. Come on lah, geng. Alright. Jom kita buka apa ada dalam ni. Sebarang dia dah sampai. Aku dalam proses nak unboxing. Bersama dengan aku, aku ni dapatkan bantuan daripada adik aku. Okay, dia menjadi kamera, kameraman lah untuk adik. Jadi barang dah sampai. Oh, fragile, baik. Okay, jadi kita akan buka ni, tengok macam mana. Okay, barang ni kalau tak silap aku daripada Pulau Pinang. Okay, daripada Pulau Pinang. Hampir satu minggu jugalah aku tunggu benda ni. Sebab aku ada event sikit. 12/12/2021. Okey. Kalau tak aku beli benda ni, kalau tak aku tak beli benda ni. Tapi tak apa lah. Okey. Tarang. Guys, this is Godox V1 Wars. Okey, aku tengok dekat dalam YouTube ni antara speedlight yang terbaik. Okey, ni antara speedlight yang terbaik. Jadi kita tengoklah macam mana nanti okey ke tak. Okay, harga dia pun boleh tahan keras. Okey, tengok apa lagi ada. Okey, ni. Okey. Ui, ni apa benda? Oh. Aku beli set dengan bateri spare sekali. Dalam ni dah ada bateri satu. Ni set dia lah. Aku ambil lagi satu bateri spare. Lepas tu wireless flash trigger. Jadi boleh pasang ni dekat body kamera korang. Bawa sini aku beli ni yang model untuk Sony punya. Memandangkan aku user Sony. So kalau korang guna Canon ke, gunalah yang Canon punya. Kalau Nikon, gunalah Nikon punya. Okay, ini wireless. Jadi kau boleh letak lah kat sana. Kat sana. So dia cekecak. Mantap. Okay, ini antara barangnya. Geng, dia bagi apa ni geng? Upload 3 photo reference with. Dia bagi peraduan geng. Upload 3 photo. Lepas tu red 5 star. Menang 300. Nanti kita buat. Okay, ni kita letak semua dulu. Okay, dan lagi satu. Yes, geng. Ini kita panggil AK R1. Bukan R1 motor. Ini AK R1. Ini dia punya accessory. Okay, boleh nampak ni. Oh, gitu. Kelas gitu ada banyak gitu kan. Kau nak warna ni? Nak warna kuning, nak warna biru, warna hijau, gitu-gitu. Gambar memang gempak lah, geng. Tapi ikut skill lah. Aku tak terima sangat. Jadi gambar berancang, korang jangan tanya aku lah. So, ini antara barang yang ada. Okay, dalam. Ada lah. Dah tertipu lah dengan RODE. RODE ni dia punya kotak je. Mikrofon. Okay. Jadi, bateri, aksesori, dia punya wireless, dan ini. Jadi kita cuba tengok sesuatu. Okay. Terbaik geng. Sampai. Mantap. Yeah. Upload 3 photo red 5 star win sertailah. Mantap. Okay, sekarang kita tengok X2T TTL wireless punya. Okay, daripada Godox. Kita boleh nampak lah dia boleh connect dengan beberapa handphone. Apa yang handphone tak salah geng, kamera. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Wow, besar juga geng. Besar bapak ni. Okay, jadi ni benda dia. Oh, dia nak bateri juga geng. Dia perlukan bateri 2A. Okay, macam mana nak pakai itu kita tak pasti lagi macam mana. Dia akan letak dekat hot shoe. Ni kita akan letak dekat hot shoe. So, oh macam tu. Oh gitu dia. Okay, so macam tu. Alright, ni kena ada bateri lah baru boleh hidup. So aku tak tahu ni channel dia kot. Lepas tu sini boleh charge ke apa. Aku tak tahu lah, connect dengan tanpa guna bateri kot. Ni boleh guna wayar. Alright, so ni on off semua dia. Nampak simple. Okay. So ni menu dia. Tak faham, korang boleh baca lah. Okay, ada menu dia. Okay, lepas tu dia ada juga silica gel untuk kering lah. Alright, jom kita tengok barang yang seterusnya. Masuk komen. Untuk kali ni, kita cuba buka ni pula. AK R1 Accessory Kit for Round Flash Kit. Okay, tengok. Oh,
dia bagi sekali dengan ni. Okay, dia bagi sekali dengan ni. Okay. Cuma. Yes. Ini macam honeycomb, geng. Macam studio punya, geng. Wow. So amazing, geng. Okay, so amazing. Ada magnet lah. Dia ada magnet sini. Okay, ini boleh tutup lah. Nice. Okay. Welcome to the planet, geng. Dia akan letak kat sini. Dekat pop. Oh, memang mantul lagi. Ini macam kau nak light, korang nak lighting dia soft-soft lah. Tak nak over sangat. Boleh guna ni. Lepas tu, yang seterusnya ini apa? Oh. Ini dia punya macam kertas lah kot. Ini aku tak pasti lagi nak letak kat mana. Okay, letak macam ni. Macam ni. Nak bagi pantulan lah. Okay. Dan ini, dia punya filter. Ha, ini semua filter, filter-filter yang kita akan letak di. Di mana tu? Dia tak letak sini ke? Mungkin letak kat sana terus kot? Aku tak tahu macam mana. Okay, ni tak tahu nak letak kat mana. Jadi itulah antara barang yang ada. Okay. Ha, ini aku letak sini dulu lah. Ha, seterusnya. Sini, bateri. Oh, banyak sih. Ini. Barang banyak. Okay. Ini, wah. Okay, ini bateri original dia. Godok. Aku rasa mahal juga bateri ni. Berapa? 18.7 Leon. Spare. Ini spare. Nanti kena charge. Alright. Right. Seterusnya. Kita punya main unboxing untuk hari ini. Okay. Brand Godok. Okay, kita boleh tengok. Okay. Excellent effect. Ha, dia boleh guna wireless semua. Dia bentuk bulat. Dia bukan bentuk petak. Dia bentuk bulat. Ha, ni dalam dia. Lepas tu ni dia punya aksesori-aksesori. Cuma aku tak berapa faham ni macam mana. Okay. Jom kita tengok. Okay. Buka. Oh. Mantap. Tada. Ini punya manual. Wow. 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 Okay. Aku punya yang ni lah. Ha, yang ni pro. Aku tak beli yang pro. Dapat yang ni. Alright, ni semua lampu-lampu yang ada, bapak. Memang gempok lagi yang ni gampang. Nanti kita study lampu-lampu ni. Sekarang kita tengok barang dulu. Okay, ni dia punya menu. Uff. Nak kena study ni nanti. Okay. Okay, ni dia punya charger. Kepala charger. Bateri. Dan ini. Ini dia punya tapak. Tapak untuk stand bateri lah. Ni. Power cable. Okay, ni power cable lah. Cucuk sini. Masuk sini type C. Dia guna type C, geng. Sini biasa. Okay, USB biasa. So kita tengok. Dia bagi sekali dengan bag. Okay, ni dia punya bag lah. Ini dia punya stand bawah. Okay, macam laban-laban. Okay, so kita tengok. Wow, wow, wow. Alright, dia macam ni je, geng. Alright. Macam ni. Keras tak keras lagi ni. Mantul lagi. Oh, kedai ni. Bentuk bulat. Mantul tak mantul lah. So kita cuba ni. Kita nak lekat. Melekat terus, geng. Dia melekat terus. Melekat terus. Kena macam ni. Nak macam ni. Nak macam ni, okay. Boleh pusing sini. Boleh pusing sini. Wah. Nangis. Pipipiu. Okay. Yang sesedihnya memang nice. Okay, bateri tak ada lagi. Dalamnya ada apa je? Dalam tak ada apa je. Kosong. So, sini boleh letak sini lah. Smart lah siap. Okay, lepas tu ini. Ini macam mana nak buka ni? Okay, lepas tu ni buka. Alright. Ni tu kita boleh masuk sini. Lepas tu ni ada lubang untuk kamera punya hot shoe lah. So dia boleh connect hot shoe ataupun boleh gunakan dengan ni. So wireless yang ni boleh letak kat tepi. Ni pasang kat kamera lah. Dia overall memang nice gila je. Nampak smart. Tu masuk sini. Lepas tu lock.
Jadi itu saja untuk kali ini. Aku akan cuba untuk kamera. Tengok nanti macam mana. Okay, jom geng. Okay, jadi barang ni rasa memang keras, memang ngam gila. Aku rasa teruja lah. Okay, ni dapat dia punya ni. So boleh letak kat sini untuk korang letak macam, korang letak macam stand macam ni lah. Lepas tu dia ada juga cover ni, nak bagi jaga lah. Okay, sekejap. Cara dia tekan macam ni, pusing. Lepas tu kita akan dapat lah. Nampak? Dia punya, ada dia punya apa? Dia punya connector kat situ. Ni connector untuk hot shoe kamera. So aku tutup sini. Lepas tu okay, ni ada aksesori dia. Apa? Tu letak macam ni kan? Lekat dah. Okay, memang nice gila. Okay, tu boleh cabut. Lepas tu aku rasa dia boleh. Dia ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Okay, so aku nak letak sini. Macam tu. Okay, ataupun nak letak sini. Macam mana? Oh, ni dia punya ni je lah. Safety je. So, ni buka. Macam ni. Macam tu. So, memang nice gila lah. Ni aksesori-aksesori lah. Oh, maksudnya benda ni safety lah untuk jaga benda ni kan. So, dia letak macam ni. Supaya tak pecah kan. Untuk elakkan pecah. Okay. Ni ada benda ni. Tidak pastilah macam ni macam nak guna. Okay. Kertas ni, okay. Rupanya macam ni. Dia masuk sini. Okay, dia masuk sini. Dia macam ni. Jadi dia nakkan pantulan reflektor sikit kan. Macam ni. Okay, cahaya tu lagi padu lah kot. Tembak macam ni, sap. Contoh macam ni lah. Macam ni. So, memang gempak je. Aku tak tahu kenapa dia ada double. Dia ada double. Tak tahu sebab apa. Oh, ni untuk filter. Tak pasti lah, mungkin untuk filter. Ni untuk filter juga. Okay. Jadi itu saja geng. Aku akan cuba buat video aku try tembak untuk tempat yang gelap ke apa. Tengok nanti macam mana. Okay, bateri ni tak tahu ada ke tak. Nak kena charge. Jadi itu dia geng. Tengok untuk seterusnya nanti.